Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Salam untuk teman-teman yang ada di Timor Leste dan di Indonesia khususnya. Selamat datang di Timor Timur Files. Bagi kalian yang baru tahu channel ini, yang baru ketemu channel ini, disilakan untuk subscribe, like, dan share. Kali ini ya kita akan membahas sebuah video. Sebenarnya dua, tapi ini versi fullnya, yang satu lagi versi potongannya. Ini adalah video tentang pertemuan tiga mahasiswa UI, Universitas Indonesia. Kalau dari judulnya, tahun 1997 di markas, di kandangnya Valintil, yaitu sayap militer dari Veterin. Seperti apa? Yuk, kita lihat. Kayaknya mantep ini. Dia. Individu seperti ini ya, biasanya untuk penghormatan tamu ya. Kita lihat. Di awal video ini kayaknya ini orang ini YouTuber asal Timor Leste ini dia memvideokan siaran televisi sepertinya. Jadi televisi entah saluran apa tidak terlihat di sini dia videokan kemudian dimasukkan ke YouTube. Oke, kita lihat lanjut lagi. Nah, itu dia listnya tuh. Kontrola. Ini list ini. Nebe forsa abri. Siram kajurania para halal minia minia takun e Indonesia ni larang tolong. Dalam titina ronor tolul resin, povo Indonesia mas teus. Imerona PKI kuando Siratun Soekarno emakual. Aduh, saya nggak ngerti bahasanya ini. Tidak tahu bahasa Portugal apa bahasa Tetun ini. Nanti kalau misalnya ada yang bisa terjemahkan silakan ya. Oke, kita lanjut. Toko ini dan dia mati. Biar di sini kisir monsteru. Hanya dua. Eh, napa? Liumai buat waktu itu kira mak mana deh? Emak kolia dia yang JPK baku oho termati. Ya tahu jam preok ya fati fati. Tuh itu momen tu nabe Indonesia main invade itu nara. Ia Timor. Nemo salo hanya sama salo ya Indonesia napa? Dan Valentil kalau dihitung ada nah ini televisi kan dia di ada yang bawa kamera sepertinya dihidupkan Amamar ini ijar ya Nesa ya mas jara sampung hutu ya tegang-tegang kedua ini ya santai malah ya impermuris dia persidurainya. Nah ini komandan-komandan Valentia biasanya dia kalau pakai baret itu merah komandan ya, kalau tadi kita lihat banyak yang memakai baret-baret yang lain ya, ada hijau ada ungu gitu ya, tapi kalau komandan biasanya merah. Kenapa baret merah itu adalah baretnya Kopassus ya, banyak kalau baca di forum-forum militer tentara yang paling bagus, paling baik, dan konon katanya ditakuti oleh pejuang-pejuang Valentin itu adalah Kopassus. Sehingga ketika dapat apa namanya, menyelesaikan suatu pertempuran dan menghasilkan korban dari pihak Kopassus, pasti akan ada souvenir yang dibawa ya sebagai bukti bahwa dia telah mengalahkan anggota Kopassus tersebut, yaitu baretnya, baret merah. Jadi bisa jadi orang katanya kalau menewaskan ya membunuh bahasa kasarnya anggota Kopassus, dia langsung tanda kutip dihormati di lingkungan atau kelompoknya gitu. Jadi kalau misalnya bisa menyergap Kopassus itu ada apa ya nilai kredit tertentu lah gitu. Makanya komandan-komandan ini mereka rata-rata bangga menggunakan baret merah. Artinya ketika dia pakai baret merah,
Berarti si pemilik baret merah itu nyawanya sudah hilang oleh siapa? Oleh yang memakai baret merah. Gitu ya, dalam hal ini adalah dia. Ayo kita lanjut lagi, walaupun saya tidak mengerti bahasanya ya. Iya. Tamane maka sira ho imi hane sandei. Apa ini? Hano i hane sandei. Rekupa wani futuru zara sang iku sininya istimu. Tamane sira goro kuleo i tuan ho imi. Epoish maka sira la. Iya. Tok. Lebih baik dulu. Kepada sahabat-sahabatku, prajurit Valintil yang sangat saya cintai, rakyat Timur-Timur yang sangat saya cintai. Saya, kami bertiga, atas nama kawan-kawan kami yang lain di Indonesia, mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sebetulnya tak bisa cukup saya gambarkan dengan kata-kata, atas penerimaan kalian terhadap kami bertiga di sini. Bersama-sama kalian semua, saya merasakan kembali semangat para pejuang kemerdekaan Indonesia di masa lalu, yang bagi kami bertiga hanya kami dengar dari cerita-cerita orang tua kami. Berada bersama kalian, semangat kemerdekaan itu terasa hidup kembali. Ush. Semangat kemerdekaan itu terasa hidup kembali. Widih. Mantap, 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 mantap. Oke, kita lanjut, lanjut, lanjut. Semangat merdeka atau mati. Bagi kami sudah jelas bahwa kemerdekaan adalah satu-satunya tujuan rakyat Timor Leste. Dan kami bertiga, bersama kawan-kawan kami di Indonesia, akan berusaha sekuat tenaga kami agar suara kalian, keinginan kalian untuk merdeka, merdeka, terdengar oleh rakyat Indonesia. Oh, nah ini dari kata-kata ini menunjukkan tiga mahasiswa ini akan menjadi penyambung lidah, akan mensosialisasikan dan tentunya mendukung proses yang dilakukan Valintil dan Fretelin bahwa mereka dalam proses berjuang untuk merdeka. Nah, ini bentuk dukungan politis ya. Dan kami akan berusaha agar pemerintahan Indonesia pun di kemudian pun sesegera mungkin akan setuju akan keinginan kawan-kawan semua untuk merdeka. Nah, ini tadi sudah ada hijau tua, hijau muda, ungu gitu ya. Ini setiap tentara Indonesia yang dikalahkan oleh dia, ini souvenir-souvenir yang diambil. Ini juga nih, sel-sel warna merah, dan kemudian senjata-senjata ini mungkin SS atau M16 ya, yang senjata reguler tentara Indonesia, sampai sampai saat ini ya SS ya, kalau yang M16 udah mulai tidak digunakan lagi, sekarang kita pakai produk dalam negeri. Ini masih tahun 80-90 masih ada pasukan dari sana, sisa-sisanya mungkin ya ketika perang dingin berlangsung. Ayo kita lanjut, ada lagi apa? Diberikan aplaus. Nah ini kok hijau ini? Ini loreng-loreng. Loreng-loreng mereka itu umumnya diambil dari tentara Indonesia yang kalah perang. Ya, mati ditembak, kemudian bajunya dipreteli. Kemudian yang kok hijau seperti ini hansip. Jadi hansip di timur-timur zaman dulu itu ada yang juga membawa alat seadanya seperti hansip di Indonesia pada umumnya, dan juga ada yang membawa senjata. Dan mereka ikut berperang juga bersama dengan tentara Indonesia. Ketika itu namanya ABRI. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ini kenang-kenangan dari kami. Saya mewakili dari keluarga besar Universitas Indonesia. Jaket kuning ini melambangkan bahwa kami dari keluarga besar Universitas Indonesia tidak hanya mendukung referendum bagi Timur Timur, tapi langsung kemerdekaan untuk Timur Timur. Nah, ini menarik nih. Kata orang tadi, kata mahasiswa tadi, kami keluarga besar UI. Wah, ini kami keluarga besar UI. Apakah benar keluarga besar UI mendukung yang seperti ini atau tidak tahu ya. Tapi dari kata-kata seperti itu, dan dia tidak berkata bahwa tidak perlu referendum langsung kemerdekaan. Nah, dengan demikian kata-kata referendum ini memang mulai dicuatkan oleh Canana Gusmao ya di akhir-akhir tahun 97-98 itu. Jadi dia bilang di salah satu koran itu, saya baca, tidak salah itu suara timur berbunyi solusi untuk timur-timur dalam referendum. Nah ini sudah dibicarakan di media dan ini diulang oleh mahasiswa UI di sini di kandangnya Valintila
atau Fratelin ya. Jadi Valintil itu adalah sayap militer dari Fratelin. Bukan ya. Referendum lagi yang kami tuntut. Terima kasih. Tidak perlu referendum lagi, langsung kemerdekaan, please. Mari kita lihat. Ah, ini dia. Setelah itu tadi diberikan jaketnya nih yang perempuan nih. Rasanya cinta benar dia dengan Timur-Timur. Satu lagi, oh tidak terlihat. Ah, tuh. Viva! Viva demokrasi Indonesia. Viva demokrasi Indonesia. Viva rakyat Indonesia. Tuh. Ini kayaknya dia apa ya namanya? Tidak apa ya? Apa bahasanya? Tidak selalu urusan antar negara gitu. Perang ini dianggapnya. Rakyat Indonesia, demokrasi Indonesia. Jadi ini pesannya adalah bahwa kita mendukung atas rakyatnya, rakyat Indonesia, kemudian tentang Indonesia, mendukung proses kemerdekaan ini, tapi tidak dengan pemerintah ya. Sepertinya mereka paham benar bahwa yang ribut di sini bukan ribut antar negara, bukan ribut antar rakyatnya, tapi yang ribut adalah militernya. Kira-kira begitu tafsirannya. Jadi tawar matan ruak itu diberikan kenangan-kenangan jaket UI ya. Wah, defilenya tuh. Oke. Mereka. Itu jaket TNI semua, itu ALRI semua itu. Nah, itu baju jauhnya adalah baju Hans. Mereka memakai seragam itu semacam kebanggaan ya. Seakan-akan dia bisa mengalahkan tentara reguler yang terlatih binaan ABRI ya. Jadi mereka souvenirnya selalu dibawa. Topi, entah baret, entah baju, jaket, slayer, senjata tentunya. Nah, ini kita lihat. Ini mereka yang di dalam hutan. Ini sepertinya bukan persembunyian ya, jadi kayak kampung gitu. Nah, ini saya bukulkan lagi pada pemimpin-pemimpin mereka, tentara-tentaranya. Nah, ini kan betul, sepertinya di sebuah acara televisi gitu ya. Di salam-salaman untuk memberikan dukungan. Nah, ini ada kamerawan ini. Ini sepertinya di kampung ya, kayak kampung gitu, dalam ya. Dan dapat dukungan langsung dari rakyat Indonesia, dalam hal ini adalah kaum intelektualnya ya. Nah, ini warnanya hijau. Ini seperti baju Hansip yang dia diambil ini. Prosesnya panjang. Ini kameramennya ini. Ini tidak tahu apa emang dari UI-nya atau dari dari wartawan lain gitu ya yang mengabadikan ini. Ini tidak ada keterangan di dalam video di YouTube-nya. Kok bisa wartawan masuk? Iya, sejak tahun 89 Timur-Timur itu dibuka untuk umum ya, dari tahun 75 sampai tahun 89 itu ditutup. Artinya orang luar negeri enggak boleh masuk. Baru tahun 89 dibuka. Tahun itu juga Paulus Yohanes ya datang ke situ. 2 tahun kemudian ada demo besar, yaitu yang terkenal dengan insiden Santa Cruz ya. Kita lanjut lagi. Tawar matan ruak, kita lihat slide sebelah kirinya itu ada seperti televisi ya. Ini bukan disub dari apa sendiri, tapi dia ada mungkin dokumenter di televisi, kemudian disub lagi. Oke. Terima kasih telah menonton. Menarik benar ini videonya. Rasa-rasanya video ini banyak memiliki makna, arti
yang tersembunyi mungkin ya. Setidaknya ketika melihat seperti ini, media Indonesia tidak pernah menayangkan. Tidak ada lah ya, kalau itu juga saya yakini sampai hari ini tidak ada dan belum ada yang bahas. Ini menarik sekali. Oke, sampai bertemu lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.